aplikasi Pak. Lewat aplikasi. Kemarin, ya, sebelumnya ya, sudah ada sosialisasi ya. Untuk keperluan apa ini Pak? Ya saya biasa kalau lebaran tuh bagi-bagi uang ke ponakan, gitu. Kemana ke saudara. Sudah tradisi ya Pak ya? Iya. Tapi tadi nggak ada kesulitan tapi? Ya alhamdulillah. Jadi, tahun ini kami sudah menyiapkan sebesar 3,7 triliun rupiah pada masyarakat Ciawi Majakuning ya, wilayah kerja kantor perwakilan di Cirebon. Ini ada sedikit penurunan dibandingkan tahun lalu yang sebesar 4,8 triliun rupiah. Ini adalah merupakan kesempatan bagi kami untuk bisa memberikan layanan kepada masyarakat. Memang kami pahami bahwa masyarakat sangat membutuhkan penukaran uang menjelang Idul Fitri, dan tahun ini kami buka kesempatan.